Ada seseorang wali besar ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ketika ziarah ke Maulana Syarif, "Kaifa halukum ya Syarif Hidayatullah? Apa kabar, bagaimana antum di sini di Indonesia ini?" "Ana hami fil Jawa." Saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Salawat kajungjunan iya teh kaunggulan. Beliau luar biasa, Maulana Syarif Hidayatullah, wali ibnul wali wa ibnul wali ibnul wali, sibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi bin Al Faqih bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa An Naqi bin Muhammad Al Naqi bin Ali Al Uraidi bin Ja'far Al Sadiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra Al Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti kama tali safinati Nuh, anak cucuku bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Alhamdulillah Banten mempunyai safinatu Nuh. Man rokibaha najah, barang siapa menaikinya selamat. Sebab safinatun Nuh, siapa beliau? Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah wa Muhammad Yusuf bin Hasanuddin Al-Bantani bin Maulana Syarif Hidayatullah. Tubahlakum, beruntunglah kalian mempunyai paku di negeri ini. Tidak cukup di Banten saja. Ada seseorang wali besar ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ketika ziarah ke Maulana Syarif, "Kaifa halukum ya Syarif Hidayatullah? Apa kabar, bagaimana antum di sini di Indonesia ini?" "Ana hami fil Jawa." Saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Ketika Syed Habib Alwi ziarah ke Maulana Syed Ibrahim Bonang, "Kaifa halukum ya Syekh Sunan Bonang?" Apa kata Syarif Maulana Syarif Hidayatullah? Beliau, "Hami fil Jawa wa ana nadiruha." Direksinya artinya. Ketika ziarah ke Maulana Hashim Sunan Derajat, apa kata kakakku, adikku Maulana Ibrahim dan Syarif Hidayatullah? Beliau, "Nadiruha wa hamiha." Dijawab oleh Maulana Hashim Sunan Derajat, "Ana harisuha." Indonesia insyaallah, selagi ada tiga orang ini, insyaallah payung rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa. Beruntunglah kami semua khususnya, dan beruntunglah kalian yang fil Banten ini. Semoga dengan sholawat Nabi itu tadi menjadi mercusuar dan yang luar biasa, kita menjadi contoh penyejuk, kita menjadi contoh perekat sebagaimana yang dicontohi oleh Maulana Hasanuddin Banten. Mungkin kalau kita mencontoh Syarif Hidayatullah terlalu jauh, kita contoh Maulana Hasanuddin Banten. Begitu hebatnya dulu kalau kecil saya ziarah ke beliau, masih kurang ramai sepi. Sekarang sudah orang ziarah luar biasa, ramainya luar biasa. Ya Allah, kapan aku ini mendapat kotroh sedikit sajalah dari Maulana Hasanuddin, bisa memberikan satu contoh yang luar biasa. Bagaimana hidup beliau pada waktu perjuangan mempertahankan Malaka dari pertahanan Portugis, bagaimana anaknya Sultan Abdul Fattah Adipati Yunus mengirimkan pasukannya untuk mempertahankan Indonesia daripada serangan Portugis yang sudah menduduki Malaka dan lain sebagainya. Beliau itulah dermawan, murah senyum, basyasyah seperti kakeknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati pun masih bisa memikirkan ummah, masih bisa sebab memberi makan yang hidup.
luar biasa. Kita ketinggalan dengan para wali-wali sembilan khususnya. Beliau mempunyai manajemen hidup rapi, mempunyai visi misi rapi, mempunyai konsep yang luar biasa. Bukan terus kita dakwatul Islam dengan cara-cara yang kurang terpuji. Beliau berdakwah dengan akhlak-akhlakul karimah yang luar biasa. Yang ahli pertanian dengan pertaniannya, yang ahli ketabiban dengan ketabibannya, yang ahli penyakit dengan ahli penyakitnya, yang ahli pembangunan dengan pembangunannya, yang ahli ekonomi dengan ahli ekonominya, sehingga pada waktu itu makmur apa yang dipimpin oleh para beliau-beliau. Itu hebatnya wali sembilan. Kita kalah, itu diantaranya. Maju luar biasa, tapi terkadang kita ketinggalan. Kita masih berbicara khilafiyah, talqin, tahlil, maulud, manaqib, tidatar, nabubu, sampai kapan? Tertinggal dan tertinggal. Kita malu rasanya. Rasulullah ketika hijrah, pedangnya bisa diganti dengan pedang apa? Melahirkan ilmuwan intelektual, membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, membangun dunia ekonomi yang luar biasa, membangkitkan dunia pertanian yang luar biasa. Mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, Allahu Akbar, bangun ekonomi, Allahu Akbar, bangun marketing, Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi khusus ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, Allahu Akbar, bangun supermarket, Allahu Akbar, bangun mall, bukan Allahu Akbar, bangun khilafiyah. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, talqin, tahlil, maulud, manaqib, terus begitu dan begitu, tidak ada habisnya. Yang satu membid'ahkan, yang satu menjawab, yang dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa lain membuat senjata yang hebat, membuat nuklir yang hebat, pesawat tempur yang hebat, pesawat-pesawat ataupun kapal-kapalnya yang luar biasa, canggih-canggih luar biasa, kita tertinggal. Betul? Betul enggak? Tinggal. Belum pesawatnya untuk jamaah haji. Yang bikin siapa? Ketinggalan lagi. Ilmu IT, antropolognya, astronominya, elektronya, ketinggalan semuanya. Obat-obatan sampai alat-alat kedokteran, siapa yang bikin? Kita ketinggalan juga. Yang bahas khilafiyah terus sampai kefanatikan kita hampir pudar. Maaf, jangan tersinggung. Maaf Bu, jangan marah ya. Saya mau ngomong seadanya aja. Seandainya kita itu fanatik dengan apa yang hasil bumi pertiwi ini, kita bisa mengejar ekonomi kita yang tertinggal. Karena apa? Hasil karya bumi pertiwi kita terangkat namanya. Ayo bareng-bareng dirubah supaya kita dapat nama. Kira-kiranya mau enggak dapat nama lo ini? Pasaran kita supaya baik. Dirubah jambunya jambu Indonesia, jambunya jambu Banten, jambu Pandeglang, jambu Serang. Keluarkan kualitas-kualitas yang luar biasa. Nanamnya di Indonesia, apa di Indonesia, yang dapat nama orang lain jambu Bangkok. Sampai ayamnya bertelur di sini, apa di sini, ayamnya ayam nasib. Kira-kiranya malu enggak kira-kiranya? Tertinggal kita. Duren Bangkok, duren motong. Ayo sedikit-sedikit supaya kita mempunyai kefanatikan terhadap bangsa ini. Jambu Indonesia, duren Indonesia, lele Indonesia. Lagi-lagi Bangkok, 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 boro-boro gulanya masih tetap gula Jawa. Ini kalau sudah Jawa, gula Bangkok mati kutu deh. Ayo bangkitkan kembali, supaya ekonomi kita bangkitkan merasa memiliki handar benih kepada tanah air ini. Insya Allah ekonomi kita akan maju, akan maju, akan maju. Sebagaimana Maulana Hasanuddin saja,
dikubur masih bisa memberikan kesejahteraan kepada yang hidup, khususnya kepada lingkungannya. Inilah hikmah daripada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo bangkitkan kembali intelektual kita, bangun madrasah-madrasah kita dan lain-lainnya. Semoga dengan barokah para aulia yang ada di negeri ini, kita diberi barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah pertaniannya, barokah lain-lainnya dan lain-lainnya. Dan kita menjadi umat tidak akan memalukan para sesepuh kita. Kita jadi umat tidak akan memalukan para guru kita. Kita menjadi umat tidak akan memalukan kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah menjadi orang yang mengerti terima kasih kepada kedua orang tua kita. Seandainya gunung yang paling terbesar di sini umpamanya Gunung Krakatau atau Gunung Karang dijadikan emas untuk membalas jasanya kedua orang tua kita dan guru kita, belum apa-apa. Jangan dikira kita sudah begini. Anak-anak kita di pesantren, di madrasah asyik, tapi kita berpikir bagaimana nasib orang tua kita di dalam dunia pertanian dan ekonominya. Terkadang jam 3 malam sudah bangun, membawa duplaknya, dia isi sayuran, isi sampel dan lain-lainnya, dibawa ke pasar, hawanya dingin, yang kalau musim dingin, yang musim hujan, musim hujan, yang musim panas, musim panas. Demi siapa? Demi anak-anaknya yang di dalam pesantren, yang di dalam madrasah dan lain sebagainya. Mestinya kita malu kepada para beliau. Bagaimana tokoh-tokoh ulama kita terdahulu di dalam menasyiru syariah wal islam, fasilitas masih begitu hebatnya, sulit sekali. Kalau Habib Lutfi lain, dari Pekalongan ke sini pikirannya sudah dapat, terbayang ini amplopnya tebal pak tipis, lain bayangannya. Kalau beliau berdakwah mengeluarkan amplop, berbeda sama saya berdakwah mengharapkan jauh dah itu. Ini untuk saya pribadi, bukan saya mengkritik kepada orang lain. Jauh. Itulah. Maka kiai-kiai ulama-ulama dahulu rata-rata benghar, kaya. Luar biasa. Sebabnya apa? Santrinya banyak tidak bawa ongkos. Digembleng, dibina oleh para ajengan-ajengan kita. Sampai menjadi penerus-penerus ulama-ulama yang luar biasa. Santri-santri yang luar biasa, dan Banten cukup melahirkan kitabnya yang belum tercetak saja masih 400 kitab lebih taklif dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu Banten. Belum Syekh Abdul Karim Mursyidut Tariqah Qadiriyah, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai ke atas. Orang yang lalai hatinya yang kotor dihias oleh Syekh Abdul Karim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hat tariqah itu untuklah pembersih hati. Sebab tempatnya takabur di sini, sebab tempatnya riya di sini, sebab riya tempatnya hasud di sini, dan segala-gala penyakit hati sampai penyakit ghaflah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala sumbernya dari sini, yang memancar kepada otaknya, matanya, telinganya, sehingga kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dengan pelantara Syekh Abdul Karim Al-Bantani melalui tarekah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dibersihkan itu tarekah, itu gunanya diantaranya membersihkan hati, terutama daripada lalai. Kalau kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita sambil bercermin la ilaha illallah, selalu kita robitoh kepada guru-guru kita sampai mampu robitoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mengamalkan itu, aman luar biasa. Karena apa? Kita selalu merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa
mau berbuat maksiat malu, mau ngomongin orang malu, mau nyaci maki orang malu, mau nyacat orang malu, karena kita selalu dilihat oleh Allah wa ta'ala. Itulah diantara pentingnya tarekah. Semoga kita dimasukkan golongan min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar, tapi saya hanya bisa berdoa. Semoga majelis ini saya minta sama Allah Ta'ala tawassul kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini tawassul tubika. Kita mohon kepadamu, ya Allah, dengan tawassul kepada kekasihmu. Semoga majelis ini sampai majelis dunia wa akhirah bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.